Akademi TV Program Kepemimpinan, Indonesia Lebih Baik dan Indonesia Bisa. Ribuan peserta IM Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Untuk mengikuti kompetisi ini, syaratnya para peserta harus berusia 17 hingga 40 tahun, memiliki kelayakan dan jiwa kepemimpinan, dan tidak tergabung sebagai anggota partai ataupun organisasi kemasyarakatan. ...35 peserta yang telah lolos akan maju mengikuti karantina di Jakarta. Dan dari kompetisi ini, peserta yang lolos 10 besar akan berkesempatan mengikuti studi tour bersama program director IM Presiden ke UEA Dubai dan Abu Dhabi. Dan tak hanya itu, sebagai juara IM Presiden season 2012-2013, pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah. Dan yang tak kalah penting adalah berhak menyandang predikat sebagai juara IM Presiden. Sepuluh besar peserta pun telah diraih dan 10 pemuda bangsa ini pun berkesempatan studi tour ke luar negeri, yakni Dubai. Pagi itu, pagi yang cerah di Jakarta. Secerah hati 10 besar finalis yang hari ini bersiap melakukan perjalanan panjang menuju Dubai. Kita mau menuju ke ruang boarding. Naik pesawat Emirates yang akan berangkat di Jawa jam 7:30. Itu dia jadwalnya. Kali ini kita mau berangkat ke Dubai dulu ya. Dan kita baru selesai sarapan. Ya, wajah ceria menyelimuti mereka. Berangkat ke Dubai adalah salah satu nilai plus bagi mereka setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan panjang mengikuti kompetisi. Kita naik pesawat. Datang ke Dubai ya. Sesampai di Dubai, para peserta pun mendapatkan surprise. Bukan kendaraan biasa yang menyambut mereka sesampai di Dubai, namun adalah sebuah limo. We'll be right back.
Semuanya tampak menikmati perjalanan di Dubai. Keliling kota adalah kesempatan pertama untuk lebih mengenal bagaimana pertumbuhan kota Dubai. Take your lunch anywhere, it's up to you. But it's my advice, like for the lunch, because you can try plenty of different type of food at different restaurants already in Dubai Mall, which is just next to your hotel. So I think that would be the best place for your lunch as well. Yeah? Have you seen the musical fountain? Yeah. Yesterday evening? Yeah. Oh, yeah. It's like 2:30 p.m. Jokowi misalnya punya Jakarta Baru, konsepnya tinggal gimana seluruh masyarakat harus dukung bareng-bareng gitu. Menurut saya ini tugas para presiden kita, dan ini juga untuk mengajari kita-kita apa sih rasanya Dubai. Kita tahu bahwa memang hujan, itu yang sangat panas, kita bisa diburu ya, kalau boleh nambahin, Abu Dhabi itu lebih kaya dari Dubai. Tapi saya yakin ini soal masalah apa ya, power dari leader fokus banget dengan Dubai sehingga jadi kayak gini. 20 tahun loh. Apalagi saya juga percaya bahwa iya. Nah, itu dia. Jadi kita yakin ya pasti Indonesia bisa. Malam pertama di Dubai adalah menikmati kuliner khas dan kesenian Dubai.
Thank you so much, Mr. Haridi and Mr. Horse in the upper deck. Tapi bicara martabat, bicara harga diri, tapi kalau perutnya lapar, Pak, jangan kan dirampok, Pak, kesenggolan saja bisa bacok-bacok lagi. Hanya pengamatan langsung di lapangan, para peserta IM Presiden pun mendapatkan especially from the government, no support what you explain in Dubai and what we can learn most from Dubai experience at the small medium enterprise. Thank you. Ya, selama hampir 8 hari di Dubai, banyak pembelajaran baik dari Dubai yang perlu mereka catat. Able to build a high quality infrastructure in a matter of let's say 7-8 years. We are not there yet. We will not there indeed. Kita tidak mau seperti itu. Kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang penuh dengan dinamika dan itu sudah kita tunjukkan. Orang tidak akan menyangka bahwa reformasi akan menghasilkan sesuatu yang sekarang kita lihat. Reformasi oleh banyak negara, barangkali oleh banyak orang yang tidak suka Indonesia, barangkali diharapkan menjadi balkanisme baru di Asia. Yang pertama berbicara bagaimana mensejahterakan, kemudian bagaimana hidup bahagia, bagaimana satu komando, bagaimana adil, sebetulnya semua itu hanya ada ketika kita berbicara tentang surga. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan bahwa ada satu cita-cita kita adalah bagaimana menjadikan Indonesia yang dengan segala potensi yang luar biasa menjadi surga bagi dunia. Indonesia harus menjadi miniatur surga di dunia. Jadi ketika orang berbicara surga, orang berpikiran tentang tempatnya yang indah, tempatnya kemudian damai,
tempatnya, kemudian apapun mudah kita dapatkan. Dan itu sesungguhnya yang disebut dengan surga. Maka teman-teman ini diajak ke Dubai, ke Abu Dhabi untuk melihat sebetulnya ini loh. Yang kita kemudian berbicara, aduh luar biasa, hebat, enak dan sebagainya. Sesungguhnya itulah yang kita kategorikan miniatur surga. Dan itu akan bisa kita wujudkan di Indonesia. Kalau Dubai yang kita katakan wilayahnya tidak besar, termasuk Abu Dhabi, sebetulnya di Indonesia adalah akan terjadi banyak surga-surga berikut di sana. Syaratnya hanya satu. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dubes, tapi saya lebih ke dasarnya adalah mentalitas kita. Ketika mentalitas kita sudah bagus, maka akan muncul satu kesadaran. Sadar bahwa bangsa kita Indonesia sudah waktunya harus melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kepedulian. Sesungguhnya yang kurang adalah peduli. Kalau kita sudah peduli, saya yakin kita semua satu visi, satu komando yang dikatakan Pak Presiden yang ketiga. Yang terakhir baru kita berbicara keberanian untuk melakukan perubahan. Dan ketika ini sudah kita lakukan, saya berkeyakinan bahwa Indonesia 2030 akan bahkan menjadi negara yang lebih baik daripada yang kita lihat saat ini. Ketika kita sudah melihat hari ini di sini, tentu kita punya pemikiran ke depan kita akan bangun yang lebih baik. Hari ini tentunya akan menjadi dasar untuk kita membangun lebih baik di hari berikutnya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruhnya, teman-teman saya yang ada di sini, calon pemimpin bangsa, bersama-sama dengan kita semua yang sudah datang ke Dubai ini, mari kita bawa apa yang kita dapat hari ini, kita bangun Indonesia 2030 sehingga terwujud menjadi miniatur surga bagi dunia. Nah, tanggung jawab untuk membangun visi bangsa. Saya cuma bertanya, seandainya teman-teman ini nanti diminta jadi lurah, mau nggak kerja? Saya sudah menyatakan siap kemarin kalau mertua saya mencalonkan saya jadi lurah di Lamongan, Broto. Jun Sewu, yang itu sudah saya bilang ke mertua saya. Karena di situ saya langsung bisa mewujudkan mimpi saya yang bukan hanya sekedar mimpi tapi menjadi visi. Kalau mimpi hari ini saya mimpi, setelah mimpi, setelah baru tidur ya sudah sekedar mimpi, kemudian saya tidur lagi punya mimpi, setelah bangun dari tidur ya sudah sekedar mimpi, tapi saya bisa secara konkret mewujudkan visi itu di wilayah kelurahan saya yang kebetulan kelurahan saya itu rumahnya di pinggir pelabuhan Bronto. Ada potensi maritim, ada potensi pertanian. Yang kebetulan juga berkuasa juga sebagai seorang petani. Jadi ada sinkronisasi bagaimana untuk mewujudkan visi saya yang besar untuk Indonesia, tapi untuk konkret dulu di Bronto, di Lamongan. Saya siap. Tapi kebetulan mertua saya, kamu tinggal aja di Surabaya. Artinya mertua saya menyiapkan saya untuk Indonesia gitu, Pak. Bukan untuk lurah. Kalau jadi kepala desa saya mau, kalau jadi lurah tidak mau. Karena kepala desa itu adalah simbol dari demokrasi yang sesungguhnya. Seperti itu, saya tinggal di desa, memang ada niatan untuk kesana, tetapi kepala desa yang tidak tinggal di desa bisa keliling dunia, Pak. Bisa mengundang, karena misalnya satu wilayah di desa, di saya di Kabupaten Bogor itu luas sekali, dan itu bisa menjadi sumber investasi. Kita punya pura, kita punya air terjun, kita punya gunung, kita punya tanah yang masih luas, pertanian masih bagus. Menurut saya jadi kepala desa itu sangat mungkin, tapi kepala desa yang penduduknya global, bukan penduduk desa. Gitu. Artinya di sana akan dikembangkan cyber village, desa yang ke sana kalau nanti teman-teman ke desa saya itu selalu bisa wifi-nya full, bisa ada kawasan gitu. Kemudian orang Korea bisa tinggal di situ homestay, mengajar tidak mengajar K-pop Pak, tapi lebih banyak mengajar membentuk boy band, tapi lebih banyak mengajar tentang budaya. Sehingga dari desa saya kalau misalnya nanti suatu saat jadi di situ, kita bisa mengekspor tenaga kerja ke negara manapun yang membutuhkan. Saya di sini di Dubai ketemu dengan pelayan dari Myanmar, dengan dari kita digaet dari India segala macam. Saya pikir penduduk desa punya kualitas untuk itu selama ada akses untuk mendapatkan informasi dan apapun yang dibutuhkan oleh dunia. Jadi kita mulai dari desa, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dunia. Saya
jadi ngantor desanya mungkin sedikit Pak, dalam satu tahun lebih banyak jalan-jalan keliling dunia gitu. Jadi saya kenal bicara soal bahan kebahagiaan, bicara soal surga, bicara soal apa sejahtera, bicara soal maju. Kira-kira martabat ditaruh di mana? Terima kasih pertanyaannya Pak Salman. Seperti saya mau kembali mengutip apa yang disampaikan Pak Salman. Abu Dhabi ini tidak terlalu demokratis, tapi tidak terkekang juga. Mereka senang dengan ini. Dan kenyataannya Abu Dhabi maju dengan ini. Saya bisa menyimpulkan kesejahteraan itu dibangun lebih dahulu daripada tren demokrasi yang dibangun di seluruh dunia. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana membangun itu. Salah satu langkah cepatnya yang ditempuh Abu Dhabi adalah bagaimana mendatangkan investor. Kalau investor datang, seolah-olah ada pemikiran bahwa perekonomian kita dikuasai orang asing. Satu sisi, itu langkah cepat untuk membangun transformasi dari negara berkembang menjadi negara maju. Tetapi satu dilema, ada seolah-olah kita kehilangan martabat. Seolah-olah. Tetapi saya meyakini, pada akhirnya rakyat akan mencatat dengan tinta emas kepada siapapun yang bisa membawa mereka kepada arah kesejahteraan. Pada akhirnya. Jadi menurut saya sependapat dengan itu. Kesejahteraan harus dibangun terlebih dahulu. Orang itu kalau perutnya kenyang, sejahtera, kesehatannya tercukupi, itu mudah sekali diarahkan. Gampang-gampang. Tetapi bicara martabat, bicara harga diri, tapi kalau perutnya lapar, Pak, jangan kan dirantau, Pak, kesinggulan saja bisa kocok-kocok. Jadi, martabat perlu kita bangun. Tetapi percayalah, rakyat akan mencatat dengan tinta emas kepada siapapun yang bisa membangun, membawa mereka kepada kesejahteraan. Itu, terima kasih. Kalau soal martabat itu ada dilakukan dengan daya saing, Pak. Jadi memang setiap mimpin itu sebenarnya kalau masalah paradigma itu paradigma dalam pembangunan, paradigma dalam kesejahteraan gitu kan, itu semua sebenarnya sama gitu. Tujuannya atas nama rakyat, tujuannya untuk mencapai kesejahteraan baik kapitalisme maupun sosialisme gitu. Tapi kan biar waktu yang membuktikan seperti apa. Jadi sebenarnya paradigma atau mungkin ada salah urus dalam pelaksanaannya. Nanti di sosialisme ternyata hancur dan kapitalisme ternyata trickle down effect kayak gitu. Dia cuma merembes dan itu netes sedikit-sedikit ke bawah sehingga terabaikan, timpang. Nah, jadi menurut saya paradigma itu sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi bagaimana seorang pemimpin itu mampu menggunakan paradigma yang dia percaya kayak gitu. Paradigma yang dia percaya untuk membangun masyarakat menjadi sejahtera dan itu akan menciptakan martabat itu gitu. Jadi martabat itu dilakukan dengan sejahtera dulu, baru bagaimana orang bisa bermartabat kalau dia rusuh seperti itu kan, atau dia padang pasir saja kayak gitu, atau enggak cuma hutan belantara gimana mau bermartabat gitu kan. Indonesia yang lebih baik dalam martabat itu dilakukan dengan cara sejahtera, adil, dan kuncinya ada di desa ini. Saya kira ini cukup prospektif ya. Mereka dididik untuk speak out apa yang mereka pikirkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu persis apa yang mereka inginkan, apa yang mereka bayangkan mengenai masa depan yang baik dengan Indonesia. Tentu sekarang kan ada fenomena baru, fenomena Jokowi yang suka belusukan dan sebagainya. Nah, di situ sebetulnya menggambarkan kenapa saya tadi menanyakan kenapa bagaimana kalau mereka dipilih menjadi lurah. Itu hanya karena bagaimana mereka membuat visi mereka itu down to earth gitu ya. Betul-betul membumi untuk dilaksanakan dan bisa dilaksanakan. Jadi tidak hanya pemikiran-pemikiran di atas kertas, tidak hanya pemikiran-pemikiran dalam wacana, tapi sesuatu yang memang benar-benar terlaksana dan bisa dilaksanakan. Jadi itu sih ya, pemimpin yang baik kadang-kadang langsung demokrasi. Semua orang boleh bicara, semua orang boleh mengkritik. Satu orang berkata, seribu orang mengkritik.
Nah ini kalau menurut saya, ini kalau bisa berjalan seperti yang diharapkan, sistem politik, tiga kekuatan sistem politik itu bisa berjalan, Indonesia akan sangat baik. Itu akan, konsep Presiden 2030 itu akan saya terapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan dari sistem politik kita yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian untuk demokrasi, memang kita masih dengan demokrasi Pancasila. Asas musyawarah mufakat yang dikedepankan, walaupun voting tetap bisa diperlukan. Tetapi untuk seperti dibahas dengan visinya tadi yang dijelaskan, kompetitif dan berkelanjutan 2015, 2030 saya harapkan dengan demokrasi ini memang harus ada perubahan. Seperti kasus Gubernur Jawa Timur untuk dipilih lagi, menghabiskan 5 triliun. Sehingga ada konsep saat ini, Gubernur dipilih kembali oleh DPR. Itu yang konsep mungkin bisa dipikirkan, tapi tetap demokrasi Pancasila tetap kita angkat. Musyawarah mufakat penting, tetap harus ada seorang kuat, seorang leader yang kuat untuk memaksakan apapun keputusan itu harus dijalankan. Jangan sampai ada lagi yang menarik keputusan dari hasil musyawarah dan mufakat yang disepakati. Berbicara tentang demokrasi, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang baru lahir. Hingga tahun 2030, ini sudah akan terbentuk di mana sebuah kondisi masyarakat juga mengontrol, media mengontrol, dan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan. Maka ini sekarang masih mencari bentuk yang ideal. Ketika tahun 2030 sudah ditemukan bentuk demokrasi ideal untuk Indonesia, dan saya percaya bahwa itu sudah ideal, maka semuanya akan berjalan dengan efektif, akan berjalan dengan baik. Maka ini tetap akan kita lakukan, termasuk trias melalui presiden Indonesia, trias politika dan berbagai dinamikanya, inilah yang cocok untuk Indonesia. Indonesia tetap harus menggunakan demokrasi. Kenapa? Alasannya dua. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Yang kedua adalah dengan tingkat keberagaman itu, Indonesia memiliki suku etnis yang menjadi paling tinggi di dunia. Sehingga kemarin, alhamdulillah, Presiden mendapatkan penghargaan terhadap itu. Oleh karena itu, menurut saya, demokrasi tetap harus menjadi sistem di Indonesia. Tetapi pertanyaannya sama kemudian, demokrasi yang seperti apa yang pantas diterapkan di Indonesia? Satu hal, program ini memang sungguh bagi saya baik dan spektakuler, karena pertama mencari bibit-bibit pemimpin secara formal dan diambil dari berbagai macam provinsi, disaring dari berbagai macam provinsi. Ini yang saya pikir di antara 240 juta rakyat Indonesia, masa sih tidak ada 1-2 pemimpin yang tingkatnya nasional pun tingkat dunia. Kita bisa menemukan lagi Soekarno-Soekarno lain di era sekarang. Hal memang dicari dengan baik dan benar. Ini suatu ajang pencarian bukan hanya bakat, tapi pencarian yang sejatinya untuk memimpin. Memang perlu di digali sedemikian rupa sehingga muncul ataupun ditemukan suatu pemimpin bisa melalui cara, tapi inilah salah satu cara untuk menemukan pemimpin yang dicari-cari yang baik. Setelah mendapatkan pemaparan materi, saatnya para peserta memberikan konklusi atas pembelajaran dari Dubai. Apa yang Anda dapat pelajari dari apa kunjungan kita di UAE ini? Apa sebenarnya yang Anda rasa kelainan, sesuatu yang berguna untuk Anda sebagai pemimpin di dalam negara? Okay. Yang saya pelajari, pertama dalam beberapa aspek. Jadi emang Dubai
Hotel. Berapa kontribusi minyak Dubai kepada UAE? Berapa persen? Sektor minyak 3%. 3%. Ya saya nggak tahu kemarin. Dubai itu. Iya 3%. Dan pertumbuhan GDP-nya kan 5,2% dan ekonomi terbesar kedua setelah Saudi Arabia untuk Dubai. Terus kemudian juga tidak ada corporate tax, tidak ada pajak untuk investor. Itu juga jadi menarik untuk orang investasi di sini karena tidak ada pajak secara langsung, tapi ada indirect pajak kan kemarin katanya yang dari Malaysia. Pajak tidak langsung seperti pembangunan jalan, terus pajak untuk parkir. Itu kontribusi. Di berbagai tempat mereka tak ketinggalan untuk memaparkan apa yang ditemukan untuk memberikan masukan apa yang baik dan kemungkinan bisa diterapkan di Indonesia. Tahapan pembangunan ekonominya yang saya masih perlu kayak kaji. Kalau di negara-negara maju kan, kalau hasil penelitian Eurostro itu tahapan pembangunan ekonomi pertama dari pertanian, kedua itu industri manufaktur, ketiga baru jasa pak. Tapi kalau di sini kok saya lihat kok kayaknya mungkin dari pertanian langsung ke jasa gitu. Saya kurang melihat industri manufakturnya mungkin karena belum ke daerah. Konsepnya ada di negara, kemudian dipopulerkan di sini. Iya, gitu Pak. Jadi mana yang lebih efisien? Yang pakai konsep lama, kalau konsep lama itu lebih memikirkan pada pembangunan industri pertanian, iya. Kemudian manufaktur, pendidikan, jasa, kemudian baru ke industri pelayanan. Iya, betul jasa. Tapi di sini beda. Di sini langsung di sini jasa. Jasa. Industri, karena jasa saya lihat pariwisata, saya lihat dominan di sini dari hotel-hotel, kemudian dari banyak pelayanan-pelayanan seperti kafe, mall segala macam itu kan lebih ke jasa. Itu sedangkan kalau hasil penelitian banyak negara maju itu tahapannya harus melalui dari daerah pertanian, ke industri manufaktur baru ke jasa. Umumnya begitu negara-negara di Eropa termasuk Jepang gitu. Kalau menurut Pak Agung yang membawa banyak iklan itu apa yang sebenarnya tugas bapak itu kepada industri pelayanan yang ada di Dubai UAE ini yang sangat menarik kepada investor. Iya, jadi kalau saya lihat di sini mungkin kemudahan infrastruktur, Pak. Kalau infrastruktur yang luar biasa sehingga para investor itu berani untuk menanamkan modal. Kedua, mungkin kalau dari kita lihat dari pelayanan-pelayanan kemungkinan mereka pemerintah birokrasi sini sangat mempermudah ramah terhadap investor gitu. Tahapan itu sehingga akhirnya berkembang sekarang lebih banyak saya perhatikan sekilas jasanya, Pak. Sektor jasa. Mineral. Sektor jasanya saya perhatikan sekilas gitu tadi. Yang kedua saya cukup unik selain dari tadi para perspektif ekonomi, perspektif sosial. Saya lihat hampir enggak ada pengemis di jalanan. Tidak ada pedagang kaki lima. Iya, sama sekali tidak ada. Tidak ada pengamen gitu. Sedangkan di Amerika Serikat aja masih banyak pengemis. Kalau kita lihat di film-film mungkin yang udah pernah ke Amerika juga begitu. Jepang pun mungkin seperti itu masih ada pengemis. Kok tadi saya lihat keliling-keliling nggak pernah satupun pengemis satu pengamen itu. Satu polisi pun nggak ada. Satu polisi pun nggak ada. Nah itu dari. Ada lihat nggak perubahan beda-bedanya dengan negara-negara lain? Iya sangat beda sekali di sini. Nah itulah mungkin yang perlu kita kaji lagi seperti itu. Jadi selesai kunjungan ke Abu Dhabi baru apa? Iya. Jawaban. Aja, Pak. Kalau saya kebersihannya, Pak. Jadi kan Dubai itu ibaratnya negaranya banyak orang. Terus kemarin sama Kalisa juga di sini juga banyak pendatang ya, kayak Filipina itu kan paling banyak. Tapi mereka mampu jaga kebersihan kota itu loh. Terus kan ibaratnya nggak ada polisi ya, Pak, di jalan. Tapi sadar sendiri buang sampah di mana. Terus tempat sampahnya juga ada di jalan. Kalau di Indonesia kan nyari tempat sampah di jalan tuh sulit. Makanya orang lebih memilih mudah buang sampah sembarangan. Terus benar-benar mulus banget jalannya, nggak ada tukang sapu. Beda kayak di Surabaya, kan saya di Surabaya pak. Tukang sapu. Terus kayak pendidikannya kan juga kan tadi malam tanya. Konsep yang di Salihara.
Charles. Terus yang pas tanya Kalisa kan, ini gimana universitasnya, bagus dari Dubai? Oh bagus, soalnya ada nggak lihat knowledge village, kerjasama kan the Australian University in Dubai, bukan terus the American University in Dubai gitu. Jadi kan mereka kerja di Dubai kan, jadi pendidikannya tuh Pak, jadi kita kan nggak mesti harus keluar, tapi kita kerjasama di dengan universitas luar, di misalnya di Dubai ini ya. Jadi yang penduduk dalam atau anak-anak di sini nggak usah keluar, mereka langsung ada di sini dan itu mempermudah sekali. Jadi kan orang tertarik bisa untuk dibawa ke negara. Ya bisa banget Pak, Indonesia kan sebenarnya mampu, cuman ya mungkin birokrasinya itu yang harus diinin. Besok belanja ya, besok langsung ke Dubai Mall. Jangan lupa mungkin di traktir ya teman-teman. Delapan hari di Dubai, mereka mendapatkan pembelajaran yang berharga. Hal yang penting di sini adalah memberikan kesimpulan berharga atas pembelajaran dari negara lain untuk kemajuan bangsanya. Namun sebenarnya, seberapa memperhatikannya mereka adalah program Direktur IM Presiden Dr. Muhammad Azmi memberikan pertanyaan-pertanyaan atas studi tour mereka di Dubai. Kabinet pertama, yaitu Kabinet A, yaitu Pak Faisal. Oke, kapankah Metro Dubai diluncurkan? Ya, diluncurkan ketika sudah sangat dibutuhkan dalam transportasi Dubai, yaitu sejak 2003. Anda pasti dengan jawaban Anda? Pasti. Tidak ada bantuan telepon? Bantuan Menteri Transportasi? Salah. Jadi kita kasih kepada Pulau kepada Kabinet B. Kabinet B, silakan. Jadi kita minta Pak Bambang untuk jawab. Silakan. 2010, Pak. Pasti? Pasti. Listnya cukup. Kalau mau ada komputer, kan? Mau pakai komputer, kan? Oke. Kebetulan saya naik metro itu 2 kali, Pak. Berangkat dan pulang. Kalau yang lain cuma berangkat, tidak pulang, Pak. Oke. Sudah pas, ya? Saya bukan hanya kapan diluncurkan, Pak. Bahkan kekuatan tabrakan pintu itu saya merasakan. Terima kasih. 2007. September 9, tahun 2009. Berapa kilometer siapnya line merah Metro Dubai? Ya, sudah tahu. Oke, sudah pas. Iya, yang dua kali tadi, oke. Okay. Oke, okay. Okay. Sudah kita semuanya. 5 kilometer. Wow, sudah pasti ya? Pasti. Pasti. Ya? Oke. Okay. Sudah pasti. Pasti. Hah? Jawabannya? Benar. Sudah dicatat. Jelasin. Betul. Sekarang adalah pertanyaan. Berapa banyakkah stasiun Metro TV Dubai untuk line merah? Oke. Okay. Untuk grup A dari Pak ya. Oke. Okay. Okay. Kembali pada grup A. Ya. Silakan. 1 menit ya. Oke. Okay. 42. Sudah pasti? Ya. Anda pasti? 42. Tidak ada bantuan yang lain. Ini bantuan dari transportasi kita, Pak. Ini dicatat juga ya, Pak? Iya, begitu, Pak. Belum. Oke. Okay. Ternyata jawabannya salah. Silakan. Pulang kepada. Oke. Kumpul nanti. Silakan.
48. Naik 25. Jawabannya adalah 48. Yeah. Apakah nama kampung di Dubai Connex? Dubai Creek. Jumeirah World. Jumeirah World. Jumeirah World. Jadi Ali. Nanti dua-duanya apa? Salah ya? And the correct answer is. Oke, sebelum saya putuskan juga, saya konfirmasi keputusannya sama Sri. Kalau putusannya tetap Sri, hadiahnya tetap Sri juga. Ya? Oke. Okay. Oke. Okay. So, mau jawab lagi? Ada peluang terakhir. Oke. Okay. Sebutan, siapa? Silakan. Ya, kampung. Okay. Village. Kalau mau saya tahu bisa dikasih. Ya komisinya minta presiden. Oh, oke, okay, ya. Mau saya kasih tahu jawab, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, silakan. Kampung Mari. Itu jauh tempat jauh. Oke. Jawabannya dari juri ialah Kampung Village Ira ataupun Urduba. Urduba. Oh, okay. Jadi masih lagi nol ya. Jadi soalan yang kelima, kapankah Dragon Man untuk grup dibangun? Grup A. Untuk A. Grup A. Kapan Dragon Man dibangun? 2001. Sudah pasti? Oke. Okay. Oke, okay, jawabannya salah. Salah. Baru. Silakan. Sudah pas dengan jawaban. Jawabannya tetap salah, tahun Desember 2004. 2004. Masih ya, siapakah beliau developer Dragon Man? Silakan grup. Grup B. Semangat ya, grup B. Grup B. Developer. Kemarin kalian sudah mengunjungi Dragon Man. Sudah pasti? Pasti. Sudah mau tamat? Tidak? Sudah mau tamat atau sudah tamat? Fix ya? Jawabannya betul. Baik, pertanyaannya nomor 6 sudah dijawab oleh grup 2. Ini sudah. Oke. 21. Oke. Silakan. Soal terakhir adalah, apakah nama transport air di Sungai Kering? Bar. Bar. Apa dia? Bar. Bar. Mungkin ada mau dibantu kabinetnya, silakan. Sudah, pasti ada? Iya. Bar atau barok? Sudah? Barok. Barok. Barok itu buruk. Lebih jelas. Hah? Kalau teksi air itu kan? Semua tahu. Itu translation. Ya, jawabannya ada. Abra. Abra. Oh. Abra. Tadi apa jawabnya? Tetap salah. And the winner is. Baik, ini keputusan final dari Dewan Juri. Nah, bermusyawarah panjang lebar. Nah, menutup semua wangsit yang ada. Jadinya pakai wangsit, keputusannya keputusan real. Untuk grup A dengan nilai 699. Kemudian grup B mempunyai nilai 718. Pemenangnya adalah grup B. Iya, selamat untuk grup B. Selamat. Dan terima kasih kepada partisipasi Anda dan kepada waktu lagi. Iya. Oke, terus ya. Akhirnya Bapak saya mau belajar ya, Pak ya. Akhirnya belajar juga Pak Saiful. Baik, kami Oke. Baik. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Saiful dan juga Bapak Dr. Mukasmi untuk berkenan memberikan hadiah kepada grup.
debat kita pada malam hari ini, grup 2 yang diketuai oleh Agung Giantoro dan ada Yan Dicho dari Pontianak, ada Bapak Sambana dari Jakarta, lalu ada besok belajar ya, besok ya. Besok langsung ke Gudang Hall. Jangan lupa mungkin diterakur ya, teman-teman. Ya, dulu sama tambangnya. Ya, pembelajaran dari Dubai, banyak ilmu pengetahuan yang mereka rangkum untuk memberikan masukan untuk Indonesia yang lebih baik dari kebijakan seorang pemimpin. Tetap di IM Presiden. Terima kasih, Anda telah memberikan banyak pengalaman.